dia gemeteran terasa ya sini. Shaking masih dia. Tapi overall basahnya udah keserap ke kain. Udah mulai anget badannya tadi gila kayak kemegang apa ya? Udah enggak ada panas tubuh. Kita bikin kita panik. Mesti segera ke dokter untuk check up. Di tengah perjalanan kita angetin terus peluk AC mobil matiin semua. Lega banget. Rescue paling ngehe. Paling ngehe. Ancaman nyawa enggak terasa apa-apa gitu di kalau rescue yang ancaman nyawa banjir. Ini rescue yang sampai gue tadi ke Indomaret beli roti karena lapar anak-anak gemeteran, gue baru sadar kaki gue masih gemeteran. Rasanya bukan main. Jauhan soalnya. Ini lubang sertiting atau ini mbak? Atau apa ya? Atau lubang air aja? Celoran. Tanya mama deh. Celoran. Soalnya ini tadi tutup. Kalau butuh kita bisa tambahin air, dia naik bisa. Oh. Ini kayaknya ada salurannya lagi. Oh gitu? Ya silahkan deh mas. Celoran. Aduh. Kita mau libetin kain di ini biar dia bisa pegang. Kucingnya kucing siapa mbak? Kucing liar. Nanti kalau udah selesai saya bawa pulang aja ya. Oh iya nggak apa-apa. Tadi dari muara karang kita. Oh muara karang. Ada beberapa kasus yang lain yang kucing lumpur dan lain-lain, tapi kalau ini urgent bahaya. Iya. Lamaan repot. Sisa yang ada tali sisanya dibuat buletan buat iya siapa tahu jarinya nyangkut. Sudah cukup. Tolong carin. Enggak kelihatan gue. Di sini. Nah. Kamu pinter banget, Nak. Ayo, Nak. Terus. Pinter banget saya. Ayo tahan ya. Wah. Shit. Lepas dia. Pinter kamu, Nak. Pinter kamu, sayang. Pinter, Kak. Tahan ya. Tahan, sayang. Tahan, sayang. Tahan, sayang. Merosot dia. Pegangan lagi, sayang. Hei. Jangan lepas. Hei. Ayo, come on. Jangan lepas, sayang. Ya, lepas. Sayang. Hei. Shush. Merosot. Pegang, sayang. Pegang. Nyemplung dua kali. Dia naik, pegangan. Sampai tengah-tengah lepas, plung, tenggelam tentunya. Makin tinggi dia lepas dan jatuh lagi ke air, makin dalam juga dia masukkan. Bayang gak lu? Dia lemas, capek, dua kali. Yang ketiga kalinya, gak sempet tinggi dia, gak sempet tinggi. Dia langsung kelepas. Kita perbaikin dulu kayu dan bajunya tadi. Kita lagi
tangan saya masuk saya ambil, nggak nyampe. Kita pakai itu kayak orang aja yang pegang itu nggak bisa bisa. Kita bisa harusnya bisa lebih tebal, cuma lubangnya sempit, dia malah ketekan tertaring nanti. Push, sayang, masih napas dia tapi. Last tense, harus masuk nih tangan ini. Bus. Eseng. Ayo, pegang. Pinter. Lepas dia nggak pegang. Kamu geser dikit, nah pinter sayang, tahan sayang, pegang nak, nggak kelihatan bi. Mouse itu ini lengan sama lengan kita satuin supaya jadi cantelan sangkutan buat dia nanti pegangan. Jadi dia harus ada gantungannya di sini. Kita bikin sesuatu yang bisa buat dia gantung. Kita perkecil batangnya, bajunya juga kita perbaikin, ikat lagi kita masukin. Pegang sayang, pegang. Nah pinter. Resikonya dengan teori yang kita pakai tadi adalah kucingnya agak tenggelam sedikit kepalanya karena kedorong sama bajunya. Tapi efek bajunya adalah bisa begini jadinya karena kayak ngantong. Yang jadi masalah adalah kita mesti lihat kucingnya menghadap mana. Kalau dia ada belakang percuma atau sampingnya percuma. Jadi mesti ada di depan dia. Dan itu enggak kelihatan. Pinter nak. Terus sayang. Oke, okay, here we go. Satu-satunya cara adalah ceburin itu lebih dalam. Artinya dia akan kebawa tenggelam sedikit. Deg-degan sih, tapi kita mesti ambilnya cepet. Antara cepet, tapi nanti gegabah dia jatuh, atau pelan-pelan lalu dia kecapean, jatuh lagi. Jadi mesti sangat pakai perasaan, dia kayak ngilik. Ambil cepet. Pegang ya. Begitu nyampe pakai tangan, gue nggak nunggu sampai dia keluar,
Rai aja deh. Dan penangis. Penangis nih. Ini jadi anak wajib. Namanya Puki. P-O-O-K-I-E. Puki. Puki, Puki. Kalau tadi dia wafat, nggak tahu deh, pensiun deh gue. Gokil.